Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Kaligrafi Bakar Channel. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan berbagi pengalaman tutorial cara mengatasi sebuah masalah yang terkadang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan IT, baik itu HP, Android atau komputer. Pada kesempatan kali ini, sering sekali kita mendapatkan kiriman file yang sudah dikompres dan menjadi zip atau RAR seperti ini. Ini kebetulan contohnya adalah file yang sudah dikompres dan extensionnya adalah RAR. Namun ketika dibuka di file di file yang terunduh itu berubah menjadi INC atau yang sejenisnya, kadang XPS atau INC, yang intinya pada icon di depannya itu adalah berbentuk tanda tanya, sehingga kita kesulitan ketika coba kita klik di sini tidak ada menu kompres. Bahkan ketika kita buka satu persatu di menu yang ada di sini ini, baik itu dokumen, audio, video, gambar, ini tidak akan bisa dan akan terjadi error. Bahkan ketika dipindah ke komputer pun juga akan mengalami masalah yang sama, yaitu tidak bisa mengubah membuka file tersebut. Baiklah, untuk langkah mengatasi masalah seperti ini sangat mudah sekali sebenarnya, teman-teman. Yang pertama, kita pastikan temukan file yang sudah terunduh, baik itu dari WA atau yang lain, baik itu email atau apa, yang kemudian ekstensinya yang asalnya RAR, zip, kemudian berubah menjadi apa namanya yang lain sehingga tidak bisa dibuka. Pastikan kita buka dulu. Kalau umpama WhatsApp di WA, kita masuk ke download apa namanya unduhan di WA, yaitu di WhatsApp. Coba kita cari WhatsApp, kemudian media. Di sini akan terkumpul apa namanya file-file yang terunduh di WhatsApp. Kebetulan tadi adalah dokumen, saya coba buka dokumen. Ini ada kelas 1.enc. Coba ini, saya buka. Ini tidak bisa. Cara mengatasi sangat mudah. Tekan lama di file yang kita tuju, kemudian tombol menu lainnya di bawah kanan, kemudian pilih ganti nama. Nah, ini teman-teman. Nah, ketika kita masuk ke folder ganti nama folder, kebetulan yang dikompres adalah folder, bukan file langsung. Ganti ekstensi yang ada di belakang titik yang asalnya INC ini menjadi RAR atau zip sesuai dengan kiriman awal. Kalau kebetulan pengirim file ke kita adalah zip kemudian berubah menjadi INC, maka ganti dengan zip. Kebetulan ini adalah asalnya RAR, maka kita ubah menjadi RAR seperti ini. Nah, kemudian kita oke saja. Nah, jika Anda mengganti akhirnya nama, maka Anda dapat membukanya. Nah, ini ada perintah. Jika Anda mengganti akhir nama berkas, Anda tidak dapat membukanya, tapi tetap aja oke. Baiklah, ini sudah berubah menjadi RAR. Nah, ketika sudah berubah menjadi RAR seperti ini, maka kita akan bisa membukanya. Coba kita klik. Nah, ini ada ekstrak. Jadi menunya sudah berubah, yang hasilnya tadi tidak ada ekstrak, sudah ada ekstrak. Coba kita ekstrak di sini. Nah, baik. Nah, ini sudah ada, teman-teman. Nah, kita sudah bisa membukanya. Demikian tutorial singkat di dalam mengatasi file yang berubah, yang asalnya RAR atau zip berubah menjadi yang lain. Ini sudah bisa kita selesaikan, dan selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.